guys, ketemu lagi sama gue, CyberKid. Hari ini gue mau main Catalyst Flag. Jadi ini gue kedua kalinya main Catalyst Flag. Dan ini gue masih main di Early Access. Gamenya sendiri itu belum publish. Cuman kebetulan gue dapet Early Access-nya. Oke, gue buka dulu gamenya. Jadi menurut gue Catalyst Flag itu game yang grafiknya, warna environment-nya itu bagus banget guys. Jadi dia punya karakter warna sendiri, full color banget itu environment-nya. Nah makanya hari ini gue full color juga, dari rambut sampai baju. Udah mirip sama Catalyst Flag kan warna gue. Nah ini kita udah masuk ke gamenya. Oh, dari yang terakhir gua main, gua mau ngecek dulu kali aja ada yang bisa gua upgrade. Gua pun belum terlalu tahu tentang senjatanya. Terus apa aja yang bisa di-upgrade? Nah, ini bisa. Nah ini buat nge-heal. Coba gue upgrade. Nah ini buat nge-healnya udah bisa gue upgrade. Nah ini udah ke upgrade ke level 4. Ini sekarang ini mask gua. Gua baru punya satu. Jadi ada di sini sih di inventory-nya ada 6 macam mask, cuman gua baru punya satu. Kalau ini apa ya? Nah, ini juga udah bisa di-upgrade. Kita upgrade dulu. Dia masih level 2. Berarti abis ini dia upgrade ke level 3. Nah yang udah heal gua itu tadi udah level 4. Nah ini kok lama ya? Ini sudah kah? Nah, terus, nah ini weaponnya. Di sini weapon banyak banget jenisnya. Gua mau tahu apa gua udah bisa nambah weapon jenis lain. Ini apa ya? Ya sebelum main, gue mau ngecek inventory-nya dulu. Sama settingannya, jadi itu bisa kita turun naikin juga guys, mau detail apa mau dikurangin. Ini sih gue belum terlalu familiar sama item-itemnya. Nah ini senjata, kayak gue udah bisa beli senjata. Ini ada satuan uangnya, gue gak tahu di sini apa. Kalau di Band Glory kan gue udah punya 25. Kayak gue udah bisa beli senjata. Kayak gue mau coba sniper. Rifle ini deh guys, biar bisa nembak dari jauh. Uangnya habis. Apa ya satuannya di sini?
sekarang kita masuk ke match. Ini gue main yang capture the flag, gameplay yang ini. Dan serius ini gue masih belum ngerasa nyaman pakai joystick. Kenapa Catalyst Flag gak dibikin tap-tapnya juga ya sama si Super Evo Megapol? Gue masih susah sama joystick. Mati terus. Ini game di sini kayaknya gue lagi pengen explore maps deh. Gue akan fokus explore map daripada ke gameplaynya. Kita ini bisa jalan di atas airnya ya, jadi itu siapa? Wah, musuhnya udah bikin skor 1. Kita ketinggalan 1-0 guys. Ini gue belum ngerename nama gue, masih Lustab. Gue rubah jadi Cyber Kid. Lupa gue. Aduh, susah pakai joystick. Sumpah. Jempol gue pedes, oi, nempel terus di screen. Lama-lama sidik jari gue hilang. Ini gue coba ke bawah sini. Ada apa ya di sini? Ada portal. Gue pikir portalnya itu bakal ke atas, ternyata ke bawah. Juga gue mau tahu di pojokan sini ada apa. Ini base-nya kita. Nah, itu ada musuh. Ini kau kok berani? Gua udah berubah nih. Jadi burung raksasa. Hahaha. Sini kalau berani. Gua udah berubah jadi manusia lagi. Dan bendera gua diambil musuh, guys. 2-0. Waduh. Dan gua mati. Balik lagi, respawn lagi, situ lagi. Itu di atas ada musuh yang bawa bendera. Kok bendera gue diambil lagi sih? Gue ada yang ngambil lagi. Lain gua kayaknya ya. Hmm.
Wih, itu ada yang bawa senjatanya gede banget. Dia mati. Kita kok dari tadi gak bisa maju-maju ke map lawan sih. Susah banget. Aduh, kill death gue udah 6 sama 5. Killnya udah mau kesusul sama death-nya. Mungkin kalau pakai tap-tap lebih enak kali ya. Masih aja ngomongin tap-tap. Gue main pakai joystick gini berasa nggak lincah gitu geraknya. Udah 3-0. Akhirnya gue bisa nge-explore ke atas map, guys. Ini lucu banget ya warnanya. Ungu, orange, hijau. Warna-warni banget. Warnanya tuh kayak permen banget. Nice sekali warnanya. Tapi warnanya cenderung lembut gitu, soft. Kayak warna cewek sih ya. Warnanya feminin sekali dan sangat permen. Tapi warnanya bagus banget sih, sumpah. Tim gua udah 0-4. Bener-bener gak ada yang bisa. Dan kita kalah. Oke, sekian dulu hari ini nyoba Catalyst Black-nya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Cyberkid, lock out. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.